Akustik ya. Kali ini saya akan berbagi tips cara memilih gitar seperti pada video yang di depan tadi yang teman-teman lihat sekilas ya tentang dua gitar itu, dan saya akan bahas tuntas apa saja kelemahan dan kelebihannya daripada kedua gitar tersebut. Nah, kita lanjut ke videonya. Nah, oke sob, kita ke gitar yang pertama ya. Di sini ada gitar warna kuning ini ya. Dia mereknya Taylor. Dan ini sebenarnya gitar custom. Ya. Dan harganya itu di bawah 1 jutaan. Kelebihan daripada gitar ini adalah di harganya yang murah ya. Nah, kalau untuk kekurangan ya, kekurangan sebenarnya banyak, hanya saja saya merombak gitar ini saya setting ulang ya semuanya dari awal ya. Dan yang saya setting ulang dari gitar ini adalah si saddle nut ini. Saddle nut ini dia awalnya dari bahan plastik, kemudian saya ganti dengan bahan tulang ya, yang saya pesan dari toko online. Itu harganya murah, kalau nggak salah kemarin itu 27.000 ya kalau nggak salah. Nah, kemudian apalagi yang saya lakukan pergantian, yaitu di bagian ini apa ya namanya, nut juga ya. Nah, ini saya ganti juga bahan tulang, kemudian di dryer ya. Di dryer ini, dryer bekas gitar Yamaha dulu ya, yang udah rusak dibuang orang. Jadi karena saya lihat agak bagus, ya udah saya ganti aja gitu. Karena dryernya yang asli ya, ini dari bawaan dari pabriknya, itu dryer yang seperti gear, jadi mudah dol dia. Kalau ini kan enak banget. Nah, seperti yang saya bilang tadi, kelebihan daripada gitar ini adalah yang pertama di harganya yang murah. Kemudian setelah saya lakukan pergantian di saddle nut dan juga dryernya, suaranya itu lebih enak ya, sudah lebih ini ya, suaranya resonansinya itu sudah lebih panjang gitu dan lebih enteng ya. Nah, dan apalagi kalau dari segi kekurangan, dia di ini ya, di fretnya. Nah, teman-teman bisa lihat sendiri, ini fretnya ini ya, fret baja. Fretnya ini berbentuk segi empat. Jadi kalau buat main melodi, kadang-kadang tangan itu suka nyangkut, dan juga dia posisinya lurus ya. Nah, nanti kita bahas di gitar khusus melodi nanti ya, itu fret yang bagus itu yang kayak gimana itu bentuknya ya. Mungkin itu aja untuk gitar ini. Oh ya, bocoran harga ya, bocoran harga kemarin saya beli gitar ini bawa harga 1 jutaan itu lebih kurang 750 ribuan ya. Itu sudah termasuk ongkir, 750 ribuan sudah termasuk ongkir. Kita terima fix aman ya sampai rumah. Nah, buat teman-teman yang pengen beli gitar murah, teman-teman harus perhatikan ya. Nah, oke.
Ini untuk gitar yang ini ya. Kemudian kita lanjut ke gitar yang satunya lagi yang warna hitam. Baik sobat Dobby Akustik, untuk memilih gitar untuk khusus melodi ya, gitar ini menurut saya gitar ini sangat bagus sekali. Dikarenakan apa? Yang pertama, fret ya, fret ini adalah fret baja. Dia melengkung mengikuti tekstur jari. Jadi pada saat dimainkan tangan tidak terasa sakit ya, dan tidak cepat pegal begitu. Nah, kemudian apalagi untuk kelebihannya? Kelebihannya masih di harga ya. Di harga dia di bawah 1 jutaan sama ini gitar custom merek Chord. Ia masih di harga 750.000 ya. Sama pas nyampe sini itu aman ya. Nah, kemudian dari apa? Oh iya ya. Ini preamp-nya dia pakainya preamp Eki 7545R ya, seperti yang biasanya. Ya, seperti gitar pada kebanyakannya. Dan senar yang saya pakai ini adalah senar Orpi ya. Senar spesial untuk gitar listrik sebenarnya. Jadi saya pakai aja di sini. Dan untuk ukuran senar itu 010. Nah, agar supaya noise-nya mungkin berkurang ya. Karena kalau kita pakai senar 09 itu kita capek untuk menyetem gitarnya. Nah, tidak ada perubahan pada gitar ini yang saya lakukan. Karena secara keseluruhan ya, gitar ini sudah bagus memang dari sananya ya, untuk saddle mode. Meskipun terbuat dari tulang, tapi resonansi gitar ini cukup bagus untuk pemula seperti saya ya. Nah, kemudian dari dryernya ini ya bisa dibilang custom lah, tapi customnya ini bagus banget ya teman-teman. Nah, kalau memilih gitar diperhatikan dari segi fretnya ya. Segi fret ini fret baja, kalau dia melengkung mengikuti bentuk jari itu bagus banget, tidak membuat tangan sakit ya. Nah, kekurangannya di mana ya? Gak ada sih kekurangan ya. Untuk finishingnya juga ini bagus banget, sama seperti gitar yang tadi juga finishingnya bagus ya. Nah, oke, teman-teman, terima kasih.